Tahan malu diusir Ririn Dwi Ariyanti dari rumah. Ikke Nurjanah bongkar masa lalu Aldi Bragi karma. Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi telah resmi bercerai pada Kamis 30 Desember 2021. Diketahui Ririn Dwi Ariyanti sendiri memang sudah lama menginginkan untuk berpisah dengan Aldi Bragi. Alasannya karena ekonomi, di mana Aldi Bragi tak lagi memberinya nafkah. Mereka bahkan sudah tidur tak seranjang sejak bertahun-tahun lalu. Pahitnya Aldi Bragi harus memberikan nafkah Ririn Dwi Ariyanti dengan nominal fantastis dan juga tak memenangkan hak asuh anak. Bukan cuma itu saja, kini sudah sah cerai. Aldi Bragi juga terima nasib harus keluar dari rumah yang ditempatinya selama ini. Bak diusir dari rumah, hidup Aldi Bragi nelangsa pasca bercerai. Namun, meski sudah resmi bercerai, keduanya masih tinggal satu atap. Padahal, rumah yang ditinggali mereka diketahui adalah rumah pribadi Ririn Dwi Ariyanti. Dilansir dari sripoku.com, rumah tersebut bahkan sudah dibelinya jauh sebelum ia menikah dengan Aldi Bragi. Rumah sudah milik dia sendiri sebelum ada perceraian ini. Bahkan sebelum menikah, kata kuasa hukum Ririn Dwi Ariyanti. Untuk itu, Riri Purbasari menginginkan Aldi Bragi untuk segera keluar dari rumah tersebut lantaran sudah resmi bercerai dari kliennya. Kini sudah sah cerai dari Ririn Dwi Ariyanti, sosok Ikke Nurjanah juga jadi sorotan. Ikke Nurjanah ternyata sempat buka suara sebelum Aldi Bragi sah bercerai. Ikke Nurjanah mengungkapkan hancurnya rumah tangganya dengan Aldi Bragi tak ada hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Apalagi soal karma yang didapat Ririn Dwi Ariyanti dikait-kaitkan dengan masa lalunya. Enggak ada karma, enggak ada apa. Dulu kita juga, Aldi memulai dengan Ririn juga enggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Ya ini mungkin setiap cobaan, karena mungkin ketidaktahuan orang ngomong itu, kata Ikke Nurjanah. Ibu satu anak tersebut lantas menolak tegas jika pernikahan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi tidak ada kaitan dengan dirinya. Gak ada kaitan sama sekali sama aku, tutup Ikke Nurjanah. Sementara itu, ketika jadi bintang tamu program Coffee Viral, Ikke Nurjanah ditanya soal obrolan terakhirnya dengan Aldi Bragi. Ikke Nurjanah membenarkan masih berkomunikasi dengan Aldi. Namun, itu hanya sebatas membahas urusan buah hatinya Siti Adirakania. Terlepas dari itu pun, Ikke mengaku tak tahu menahu banyak hal. Jadi kalau kita berkomunikasi memang atau melakukan interaksi lebih karena anak. Tapi kalau sudah masuk wilayah pribadi, ya sudah enggak etis. Enggak pantas lagi, jelasnya. Saat disinggung apakah dia memberi dukungan kepada Aldi, saat mengetahui rumah tangga mantan suaminya tengah di ujung tanduk, Ikke enggan banyak komentar. Kayaknya itu wilayah yang lain deh, malah jadi ih sotoy amat ngerjain gue, kata Ikke Nurjanah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.